Halo adik-adik, jumpa lagi. Kali ini kita akan mendapatkan soal seperti ini. Diketahui persamaan 0,03 sinus 2pi 60t kurangi 2x. Gimana memecahkannya? Yang ditanyakan itu adalah V. Oke, nah kita turunkan dengan rumus Y sama dengan A sinus sudut frekuensi dikurangi dengan tetapan gelombang Kx. Kenapa? Dengan cara ini kita bisa mendapatkan pertama nilai dari sudut frekuensi dan kita bisa mendapatkan nilai dari K. Oke. Nah, berarti kalau kita pecahkan pakai warna putih aja deh biar enak. 0,03 sinus, kemudian ini tadi kita masukkan di sini 120 pi t minus 4 pi dikalikan x. Oke, berarti ini nilainya berapa? 0,03 ini. Ini tadi dari persamaan ini ya, 2 pi kali ini. Berarti ini adalah nilai, biar oke, 0,3 ini adalah A, 120 pi ini adalah sudutnya, kemudian 4 pi ini adalah nilai K-nya. Nah, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu terburu-buru, kita dapatkan nilai A 0,03, nilai frekuensi sudut. Kecepatan frekuensi sudut adalah 120 pi dan nilai dari tetapan gelombangnya adalah 4 pi. Nah, dari sini ditanyakan adalah V. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan dua-duanya biar kemudian nanti kita konfirmasi gitu ya. Cara yang pertama adalah tinggal dibagi aja antara tetapan gelombang dibagi dengan tetapan frekuensi dibagi dengan tetapan gelombang, itu bisa mendapatkan nilai V. Kenapa? Karena kalau kita mau pecah nilai ini itu sama dengan nilai 2 pf. Oke. Sedangkan K sendiri itu adalah 2 pi dibagi lambda. Jadi sebenarnya ini sama aja persamaannya seperti ini. 2 pi f dibagi 2 pi per lambda. Coret-coret sebenarnya ini adalah f dikali dengan lambda. F kali lambda itu adalah persamaan rumus V juga. Nah, sama kan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kemudian kalau kita lanjut nilai tetapan gelombangnya 120 pi, kemudian K-nya adalah 4 pi. Coret-coret nilainya adalah sama dengan 30 meter per second. Oke. Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, silahkan tulis di bagian komentar ya. F. Oops.